Kabar bahagia datang dari Karissa Putri. Kemarin, aktris cantik ini menggelar serangkaian acara siraman dan pengajian sesuai adat Jawa di kediamannya yang terletak di bilangan Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Acara tersebut dihelat mulai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Sayangnya, acara sakral jelang nikah itu diadakan secara tertutup hingga tim Kapan Lagi hanya berhasil mengabadikan proses pemasangan belek KTP di depan rumah seperti berikut ini. Bung, dibuka ya, Bung. Dibuka. Iya, Bung. Saya sampai masuk, bantu saya. Jangan masuk ya. Oke. Silakan, Pak. Ada gantungan ya, di atas gantungan yang saya Sebenarnya hari ini adalah acara siraman dan pengajian gitu. Jadi memang sebenarnya acara internal keluarga, jadi memang sangat tertutup dan hanya untuk keluarga. Suasananya amat sangat hikmat ketika Karissa minta izin kepada kedua orang tuanya, itu betul-betul mengharukan sekali. Dan kita tadi juga bicara, aduh seharusnya kita senang-senang, tapi semuanya pada meneteskan air mata. Tapi jelas itu adalah air mata bahagia. Acara tersebut digelar secara tertutup sesuai keinginan ayahanda Karissa. Kerabat Karissa mengungkapkan bahwa suasana prosesi siraman dan pengajian begitu mengharu biru. Namun, acara serupa ternyata tak diadakan di kediaman calon suami Karissa, Davis. Karissa mengadakan prosesi siraman adat Jawa karena sudah tradisi keluarga. Enggak ada yang tertutup sebenarnya. Yang hadir hanya keluarga inti, hanya keluarga terdekat, ring satu. Jadi sama sekali enggak ada orang luar lagi, hanya keluarga inti saja. Ya memang enggak ada adatnya ya, tapi ini hanya tradisi keluarga aja. Tidak memakai adat istiadat apa-apa.